murid-murid sekalian. Bersua kita dalam sesi pembelajaran Bahasa Melayu Tingkatan 3. Cikgu akan membuka tirai pembelajaran kita pada pagi ini dengan serangkap pantun. Suria datang, pecahlah pagi. Embun datang, bunga menguntum. Buat muridku pujaan hati, ku hulur ucap Assalamualaikum. Cikgu harap semua murid yang mengikuti pelajaran pada hari ini sihat dan bersemangat untuk meneroka ilmu bersama-sama cikgu. Saya, Cikgu Fiza dari SMK Taman Keramat akan membawa murid semua menghayati sajak dan memahami setiap komponen sastra bagi sajak yang bertajuk Kijang Yang Lelah. Diharapkan murid-murid cikgu telah bersedia dengan buku antologi Bintang Hati dan buku catatan. Baiklah, pada hari ini cikgu akan mengupas sajak yang bertajuk Kijang Yang Lelah. Apakah yang perlu murid-murid peroleh sebagai objektif pembelajaran kita pada hari ini? Objektif pertama, murid dapat memahami maksud keempat-empat rangkap sajak ini. Objektif kedua, murid dapat menjelaskan sekurang-kurangnya dua persoalan dan dua gaya bahasa dalam sajak ini. Seterusnya, murid dapat menjelaskan sekurang-kurangnya tiga nilai dan pengajaran serta dikaitkan dalam kehidupan. Murid sekalian, cikgu ingin bertanya kepada kamu semua. Apakah yang tergambar dalam fikiran murid-murid apabila disebut Kijang Yang Lelah? Sudah tentu semuanya menggambarkan seekor kijang yang dalam keadaan lesu, lemah dan tidak bermaya, sedang berada dalam hutan belantara. Bolehkah murid-murid merasai pula apakah perasaan kijang itu? Ya, pastinya kijang itu berasa sedih. Baiklah. Dengan gambaran yang telah ada dalam fikiran murid-murid sekalian, mari kita tonton video deklamasi sajak ini agar kita sama-sama dapat menghayatinya. Kijang Yang Lelah. Suara nyaringnya tidak lagi gah bergema. Ketika temulang kudratnya bergetar di tengah rimba. Dia tidak lagi mampu menobat tahta. Mengorak telapak di tanah menghijau. Saat itu, sebab menyentap dahan kalbu. Dedau neresah mula berguguran. Pepohon batin akhirnya tumbang. Akarnya menguncup di perdu harap. Hari ini, dia cuba bangkit dengan kekuatan kaki. Menghambat waktu yang bersisa. Walau dalam jera lelah, seakan dibelenggu setiap inci jiwa raga. Bimbang tersadung akar dan jerat. Sang kijang lebih berhati-hati menapak. Meski dalam peribadi yang keruh, diredah belantara yang mula teduh. Nun jauh di batas nuraninya, dia tetap menjinjing tekad dan tabah. Terus mengorak penuh berhemah. Dengan akal dan hati, dia
tidak lagi kuntah, menyusun, gerak dan langkah. Baiklah murid sekalian, sebentar tadi kita telah bersama-sama menghayati bait-bait sajak Kijang yang lelah. Untuk itu, mari kita fahami dahulu maksud setiap rangkap sajak ini. Pada rangkap pertama, penyajak menyampaikan tentang keadaan diri Kijang yang semakin kurang bertenaga. Suaranya tidak lagi kuat dan pergerakannya semakin lemah. Kijang tua kini semakin hilang kekuasaan dan berasa dirinya dipinggirkan di dalam hutan belantara. Kita memahami pula maksud rangkap yang kedua, iaitu Kijang berasa sangat sedih dan bimbang kerana kekuatannya semakin berkurang. Namun, Kijang tetap berasa dirinya masih mempunyai harapan untuk meneruskan kehidupan. Seterusnya, pada rangkap ketiga, penyajak ingin menyampaikan tentang Kijang yang kini cuba bangun dan bangkit dari perasaan yang lemah untuk menghabiskan sisa-sisa hidupnya. Walaupun Kijang tidak berdaya lagi setelah keinginannya terhalang kerana ia tidak sekuat ketika di usia muda. Berikutnya, cikgu akan menghuraikan maksud rangkap sajak yang keempat. Sang Kijang yang telah tua ini sangat berhati-hati ketika berjalan bagi mengelak tersadung akar dan terkena jerat. Sang Kijang tetap meneruskan perjalanannya di dalam hutan yang tebal itu. Namun, jauh di sudut hatinya, Kijang menanam azam untuk meneruskan kehidupannya dan menghadapi setiap cabaran dengan fikiran dan akal yang waras. Baiklah murid-murid sekalian, kita telah pun menghayati bait-bait indah dalam sajak ini dan memahami maksud setiap rangkap sajak. Benar kata peribahasa Melayu, tak kenal maka tak cinta. Seronok kan apabila telah memahami maksud sajak ini? Kita akan teruskan pembelajaran dengan memahami pula setiap komponen sastra yang terdapat dalam sajak ini. Murid-murid telah pun mempelajari komponen sastra ini semasa di tingkatan 1 dan 2, iaitu tema, persoalan, gaya bahasa, bentuk sajak, nilai dan pengajaran. Cikgu dapat rasakan murid-murid sudah tidak sabar untuk memahami komponen sastra yang terkandung dalam sajak ini. Baiklah, kita mulakan dengan tema sajak. Tetapi sebelum itu, apakah yang dimaksudkan dengan tema? Tema merupakan idea dasar atau persoalan pokok dalam sesebuah karya sastra. Jadi, murid sekalian, sajak ini bertemakan keperitan hidup seekor kijang tua. Seterusnya, kita akan melihat pula aspek persoalan. Sebelum itu, apakah persoalan? Persoalan ialah sesuatu hal atau perkara kecil yang hendak diperkatakan dalam sesebuah karya dan mempunyai kaitan dengan tema. Persoalan yang pertama ialah ketabahan ketika mengharungi kehidupan pada hari tua. Persoalan yang kedua ialah kenyataan hidup apabila kekuasaan sudah semakin hilang di mamah usia tua. Persoalan seterusnya ialah sikap berhati-hati dalam mengharungi kehidupan seharian. Persoalan berikutnya ialah kekuatan fizikal dan mental yang amat diperlukan bagi menghadapi cabaran hidup.
dan akhir sekali, persoalan kewarasan fikiran dan kerendahan hati akan membantu seseorang itu menyelesaikan masalah dalam kehidupan. Baiklah murid-murid sekalian, dua komponen sastra telah pun cikgu kupas. Cuba murid-murid ingat semula, apakah tema sajak ini? Hebat murid-murid cikgu. Begitu fokus dan sentiasa mencatat perkara yang dibincangkan. Cikgu bangga dengan murid semua. Sebelum cikgu meneruskan penjelasan tentang komponen sastra berikutnya, murid-murid ingatkah lagi bagaimanakah perasaan murid-murid ketika mendengar deklamasi sajak ini pada awal pembelajaran tadi? Ya, sedih, pilu dan hiba. Maka jelaslah di sini bahawa penyajak sedang membawakan sebuah sajak yang bernada melankolik, yang merupakan luahan perasaan seseorang tentang kesedihannya sama ada disebabkan kehilangan, kekecewaan atau kesakitan. Sekarang mari kita lihat pula bentuk sajak ini. Murid pasti tahu berapakah rangkap sajak ini. Ya, tepat sekali. Sajak ini mempunyai 4 rangkap. Namun, bilangan baris pada setiap rangkap adalah tidak sama. Rangkap pertama mempunyai 4 baris ayat. Rangkap kedua dan ketiga mempunyai 5 baris ayat. Dan rangkap keempat sajak mempunyai 10 baris ayat. Jika diperhatikan, rima akhir pada setiap baris sajak ini juga tidak sama. Maka sajak ini berbentuk bebas. Murid sekalian, seperti yang kita semua ketahui, sajak merupakan susunan bahasa yang indah. Jadi, tentulah terdapat unsur bunyi dan gaya bahasa yang menarik dalam sajak ini. Mari kita perhatikan. Lihat pada baris ayat dalam perenggan pertama ini. Suara nyaringnya tidak lagi gah bergema. Mengapa huruf A dalam baris ini digaris? Apakah unsur bunyi pada baris ayat ini? Ya, pengulangan vokal A dalam baris ayat ini disebut sebagai asonansi. Mari kita lihat pula contoh asonansi yang seterusnya. Ketika temulang kudratnya bergetar di tengah rimba. Bolehkah murid-murid sebutkan pengulangan vokal apakah dalam baris ayat ini? Benar, tepat sekali. Pengulangan vokal E yang menunjukkan unsur bunyi asonansi. Baiklah murid-murid, kita telah pun mengenali unsur bunyi asonansi dari dalam sajak ini. Berikutnya, unsur bunyi aliterasi. Apakah maksud aliterasi? Aliterasi ialah pengulangan huruf konsonan dalam satu ayat. Cuba perhatikan contoh pertama ini. Dia tidak lagi mampu menobat tahta. Dan ini pula contoh yang kedua. Dia cuba bangkit dengan kekuatan kaki. Bolehkah murid perhatikan pengulangan konsonan dalam dua baris saja ini? Tepat sekali. Nampaknya kamu semua telah faham cara mengenal pasti unsur bunyi ini. Dalam contoh yang pertama, kita perhatikan huruf yang bergaris ialah konsonan M. Manakala pada baris yang kedua, huruf yang bergaris ialah konsonan K. Inilah unsur bunyi yang disebut sebagai
aliterasi. Murid sekalian, sekarang kita sama-sama kenal pasti pula gaya bahasa yang menjadikan sajak ini sangat indah. Gaya bahasa yang pertama ialah metafora. Murid-murid masih ingatkah lagi apakah metafora ini? Ya, metafora merupakan gabungan dua unsur iaitu abstrak dan konkret. Perhatikan contoh frasa bagi gaya bahasa metafora yang dipetik daripada sajak ini. Sebab menyentap dahan kalbu. Untuk lebih jelas, frasa dahan kalbu ialah gabungan antara unsur konkret iaitu dahan dengan unsur abstrak iaitu kalbu yang membawa maksud hati. Inilah contoh jelas gaya bahasa metafora. Kita teruskan pembelajaran pada hari ini dengan gaya bahasa seterusnya iaitu personifikasi. Personifikasi ialah perlambangan sifat-sifat manusia yang diberikan kepada benda yang tidak bernyawa atau sesuatu yang abstrak. Perhatikan contoh baris sajak berikut. Sebab menyentap dahan kalbu. Menghambat waktu yang bersisa. Frasa bergaris menunjukkan gaya bahasa personifikasi. Menyentap ini perbuatan manusia. Diberikan sifat ini kepada dahan kalbu iaitu unsur bukan hidup. Menghambat ialah perbuatan manusia. Diberikan sifat ini kepada waktu iaitu unsur bukan hidup. Inilah yang disebut sebagai personifikasi. Akhir sekali kita lihat pula gaya bahasa responsi. Responsi merupakan pengulangan kata yang sama pada tengah baris ayat. Contoh responsi dalam sajak ini ialah suara nyaringnya tidak lagi gah bergema. Dia tidak lagi mampu menombat tahta. Murid sekalian, apakah pengulangan kata dalam dua baris sajak ini? Ya, dua kali frasa tidak lagi diulang dalam dua baris ayat yang berbeza dan kedudukannya berada di tengah-tengah ayat. Inilah yang disebut sebagai responsi. Seterusnya, murid-murid, kita akan telusuri pula aspek nilai dan pengajaran. Sebelum itu, cikgu ingin bertanya, mengapa dalam sesebuah karya kita perlu menghayati nilai dan pengajarannya? Benar, murid-murid sekalian, penghayatan nilai dalam sesebuah karya dapat memupuk nilai-nilai murni masyarakat Malaysia. Pengajaran pula dapat dijadikan pedoman dan iktibar dalam kehidupan kita. Baiklah, nilai yang pertama dalam sajak ini ialah nilai ketabahan. Nilai ini dapat dibuktikan apabila kijang tua itu tabah dalam menghadapi kehidupan hari tuanya. Murid-murid, sebagai pelajar, nilai ketabahan harus dipupuk agar sentiasa kuat menghadapi cabaran ketika belajar. Nilai yang kedua ialah nilai dedikasi. Nilai ini dapat dibuktikan apabila kijang tua bersungguh-sungguh untuk meneruskan kehidupan biarpun pelbagai halangan yang terpaksa ditempuhinya. Nilai ini amat penting dalam diri setiap murid agar usaha yang dilakukan sentiasa berterusan dan beroleh kejayaan. Nilai yang ketiga ialah nilai berhati-hati.
Nilai ini dapat dibuktikan apabila kijang yang tua ini berhati-hati dengan akar pokok dan jerat manusia di dalam hutan. Murid-murid, walau di mana-mana sahaja kita berada, sikap berhati-hati ini mesti diamalkan selalu demi keselamatan diri. Nilai yang terakhir ialah nilai berhemah tinggi. Buktinya, kijang yang lelah sentiasa menggunakan akal dan fikiran yang waras dalam setiap tindakan yang dilakukan. Murid sekalian, sikap berhemah tinggi mestilah diamalkan agar tindakan yang dilakukan sentiasa wajar dan rasional. Baiklah murid-murid, demikianlah tadi nilai yang terdapat dalam sajak kijang yang lelah ini. Cikgu pasti murid-murid yang menonton rancangan ini memiliki semua nilai ini dalam diri masing-masing. Syabas kamu murid yang hebat. Akhir sekali, komponen sastra yang kita akan pelajari dalam sajak kijang yang lelah ialah pengajaran. Pengajaran yang pertama ialah kita mestilah tabah dalam menghadapi dugaan hidup, terutamanya ketika menghadapi hari tua. Pengajaran yang kedua ialah kita haruslah berusaha untuk mengubah kehidupan agar diri kita menjadi lebih baik walaupun pada ketika itu kita sudah tua. Pengajaran ketiga, kita hendaklah berkeyakinan ketika melakukan sesuatu perkara agar bermanfaat dalam kehidupan. Pengajaran seterusnya, kita mestilah mengamalkan sikap berhati-hati ketika melakukan sesuatu perkara dalam kehidupan seharian. Pengajaran yang terakhir daripada sajak ini ialah kita mestilah redha terhadap ketentuan takdir dan menerimanya dengan hati yang terbuka. Cikgu harap murid-murid telah pun memahami setiap kajian komponen sastra berkaitan sajak yang cukup indah ini. Usah berganjak murid-murid. Cikgu ada serangkap pantun untuk kamu semua. Kalam wirid waktu malam, tenung Pak Haji pada rembulan. Jikalau murid sudah faham, mari diuji dengan soalan. Adakah semua sudah bersedia dengan pen dan buku catatan? Baiklah, soalan yang pertama ialah berikan dua persoalan yang terdapat dalam sajak kijang yang lelah. Soalan ini diberikan 3 markah. Soalan yang kedua berbunyi, nyatakan 2 pengajaran yang terdapat dalam sajak kijang yang lelah. Soalan ini juga diberikan 3 markah. Cikgu pasti murid-murid yang mengikuti sesi pembelajaran bersama-sama cikgu pada hari ini tentu dapat memberikan jawapan yang tepat dan lengkap. Mari kita sama-sama perhatikan jawapan bagi soalan pertama dan cara penulisan jawapan bagi soalan ini. 2 persoalan yang terdapat dalam sajak ialah persoalan ketabahan hidup dalam menghadapi cabaran hari tua. Seterusnya, persoalan kekuatan fizikal dan mental yang amat penting untuk menghadapi cabaran hidup. Jawapan ini mempunyai 2 isi yang tepat dan diberikan 2 markah. Bahasa pula ditulis dengan lengkap. Diberikan 1 markah. Keseluruhan markah diberikan sebanyak 3 markah. Jawapan bagi soalan kedua ialah 2 pengajaran yang terdapat dalam sajak kijang yang lelah ialah kita haruslah berusaha untuk mengubah kehidupan agar diri kita menjadi lebih baik.
Selain itu, kita disarankan untuk mengamalkan sikap berhati-hati dalam melakukan sesuatu perkara. Jawapan ini mempunyai dua isi yang tepat dan diberikan dua markah. Bahasa boleh ditulis dengan lengkap dan diberikan satu markah. Keseluruhan markah diberikan sebanyak tiga markah. Sebelum mengakhiri sesi pembelajaran kita pada hari ini, cikgu ingin bertanya, adakah murid-murid faham, sangat faham atau sungguh faham? Bagus kesayangan cikgu semua. Pasti ramai di luar sana yang betul-betul faham akan kajian komponen sastra pada hari ini. Baiklah murid sekalian, dengan berakhirnya kupasan tentang komponen sastra bagi sajak kijang yang lelah dan perbincangan jawapan bagi soalan pemahaman, maka sesi pembelajaran pada kali ini telah hampir melabuhkan tirainya. Kecil tapak tangan niru cikgu tadahkan. Betapa besarnya harapan cikgu agar murid semua telah dapat memahami dan mampu menjelaskan setiap komponen sastra yang dikaji dengan baik. Kita adalah apa yang kita fikirkan. Renung-renungkan. Salam sayang penuh hormat daripada saya, Cikgu Fiza. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.